Hari ini kita baru saja melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Negara Kita Cintai yang ke-76. Oleh karena itu, Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan kami semuanya berharap dan berjuang terus-menerus wabil khusus untuk urusan COVID ini. Rumah Sakit Islam baik yang ada di Ayani maupun Jemur Sari maupun Pinate maupun Unusa, sekarang ini mereka semua secara totalitas ingin membantu masyarakat untuk menyelesaikan urusan COVID mulai dari penyuluhan, layanan sampai dengan vaksinasi. Itu semua kami berharap supaya masyarakat bisa terlindungi dari urusan virus COVID-19 ini. Selamat berjuang, insya Allah Yarsis akan terus memberikan layanan terbaiknya bagi masyarakat, baik di pendidikan maupun di kesehatan. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga di 76 tahun 2021 ini kita tambah maju dan pandemi di Republik Indonesia segera hilang, dan kita tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.